Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Kita buka aplikasinya, di kotak pesannya terdapat pertanyaan, DDU tidak mendeteksi bahwa kalian tidak berada di mode safe. Untuk pembersihan lebih baik, tanpa ada kendala, direkomendasikan jika kalian reboot ke mode safe atau safe mode. Jadi, setelah ini kita akan pergi ke safe mode. Direkomendasikan jika kalian menggunakan DDU ini jika terdapat error atau apapun yang menjadi kendala di driver kalian. Selebihnya, kalian lebih baik mengupdate driver VGA kalian dengan cara seperti biasa, tidak menggunakan DDU. Sekarang kita klik OK. Sekarang kita akan menggunakan kamera untuk bisa merekam jalannya uninstall. Dan sekarang di sini kalian pilih troubleshoot dan kalian pilih advanced option dan kalian pilih semua recovery option dan di sini kalian pilih startup setting dan di sini kalian akan menemukan enable safe mode. Dan di sini kalian pilih restart. Di sini kalian pencet tombol 4 seperti yang tertera di layar monitor. Kita tunggu. Dan sekarang kita sudah masuk ke safe mode. Kalian bisa melihat di samping kiri, kanan, atas, bawah terdapat tulisan safe mode. Dan sekarang kita lanjutkan proses uninstall driver VGA NVIDIA. Tentunya semua ini bisa kalian lakukan selain di driver NVIDIA, AMD, dan juga Intel. Sekarang kita buka folder. Dan di sini kita balik lagi ke folder DDU. Kalian pilih display driver uninstaller. Dan di sini terdapat bacaan, clean and restart, clean and do not restart, clean and shutdown. Sebelumnya kalian pilih dulu, select device type, dan kalian pilih GPU. Maka akan tampil GPU kalian. Dan setelah itu, tinggal kalian pilih clean and restart. Sebelumnya, jika kalian ingin melakukan clean and restart, lebih baik kalian matikan internet kalian, supaya otomatis Windows tidak mendownload driver yang sudah kalian uninstall. Kalian pilih sekarang. Tentunya kalian tunggu. Masih menunggu. Prosesnya memang agak lama. Dan sekarang secara otomatis, Windows kalian akan langsung merestart dan setelah itu Windows kalian akan berjalan kembali normal. Tentunya setelah ini kita akan masuk ke proses instalasi.